Masa kampanye telah dimulai. Ragam spanduk dan baliho, baik caleg maupun capres memenuhi semua ruas jalan. Di balik penyebarannya yang masif, ada usaha percetakan yang meraup cuan dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Masa kampanye bertabur baliho, di angkutan, di tepi jalan, sampai di billboard besar di jalan utama seperti ini. Di baliknya, ada usaha percetakan yang meraup berkah. Permintaan akan berbagai atribut hingga alat peraga kampanye terus berdatangan. Mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar, usaha percetakan di Kabupaten Ciamis ini kebanjiran permintaan. Inflasi pesat sekarang, kenaikan juga hampir 3 kali lipat. Dari hari biasa ya. Kebanyakan mereka mencetak dalam bentuk seperti apa? Kalau percetakannya ada banner, stiker, kartu nama, yang kayak gitu. Saking tingginya permintaan, para karyawan harus lembur hingga malam hari untuk menyelesaikan pesanan, meraup cuan dari momen 5 tahunan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.